Selamat datang di channel Otomotif. Hesup, Zeiser Motor yaitu perusahaan otomotif rintisan asal Colorado, Amerika Serikat, memperkenalkan konsep motor listrik baru bernama Electrocycle. Electrocycle dibuat untuk mengakomodir pecinta sepeda motor listrik untuk berpergian jauh. Motor ini berpenggerak dua roda depan belakang dan menggunakan baterai berkapasitas besar. Mengutip Visor Dawn, perbandingan gerak roda depan 10% dan belakang 90%. Motor dapat dipacu hingga kecepatan 193 km/jam dan meraih 0-92 km/jam dari 0 hanya dalam 3,6 detik. Jika dilihat desainnya, Electrocycle punya sumbu roda yang sangat panjang. Bagian tengah yang luas digunakan untuk menampung baterai besar, yakni berkapasitas 17,3 kWh. Baterai yang dapat diganti itu mampu membawa motor melaju 482,8 km. Lalu untuk pengisian dayanya diklaim cepat, yakni 0-80% hanya memakan waktu 40 menit, tapi dari 0-100% mencapai 8 jam. Selain berpenggerak dua roda, motor juga dilengkapi dengan berbagai fitur canggih. Salah satunya yaitu sistem stabilisasi otomatis untuk keseimbangan, serta sensor jarak yang dapat mendeteksi objek lain. Saat ini, Zeiser Motor membuka kesempatan pihak luar untuk bergabung menjadi investor. Electrocycle disebut sudah siap meluncur pada akhir 2021, meski harga jualnya belum diumumkan.